Jadi benar, kita menerima laporan dari seseorang berinisial Said Bahar pada Sabtu malam, di mana yang bersangkutan melaporkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan yang bersangkutan luka. Di mana peristiwa itu diawali pada saat yang bersangkutan mencoba sebuah mobil Jeep yang diperbaiki oleh muridnya. Kemudian di tengah jalan karena kondisi rusak, kemudian yang bersangkutan turun. Nah, pada saat turun membuka kap mobil, kemudian dari keterangannya bahwa ada suara dan akhirnya terjadi luka di perutnya. Dari peristiwa ini memang tidak ada saksi yang bisa kita ambil keterangannya untuk mendukung dari cerita tersebut. Namun kita akan melakukan pendalaman sehingga bisa memperjelas peristiwa yang terjadi. Kemudian yang bersangkutan memang melaporkan setelah dari rumah sakit dan kondisi luka sudah tertutup oleh perban. Sehingga untuk bisa memberikan keterangan terkait dengan lukanya, kita masih menunggu hasil visum agar bisa menentukan kondisi luka dan juga penyebab dari luka tersebut. Untuk sementara kita masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi agar bisa memperjelas peristiwa dan juga penyebab serta luka dari korban tersebut. Jadi sampai sekarang masih belum bisa memberikan kesimpulan terkait dengan peristiwanya, juga terkait penyebab dari luka tersebut. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.